Usaha Berjalan Pintas, kembali lagi. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan atau saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat akun PayPal dengan benar dari awal kalian daftar sampai akun PayPal kalian bisa digunakan. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe channel Jalan Pintas, saya usahakan untuk subscribe channel Jalan Pintas dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, langsung aja. Langkah awal yang kalian lakukan adalah buka browser kalian. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Klik pada tab baru. Oke. Saya tadi telah mengcopy linknya, jadi kalian tinggal nanti klik link pada deskripsi video di bawah ini. Kalian tinggal klik aja linknya, nanti kalian akan dibawa ke halaman proses pendaftaran akun PayPal. Ya, ini adalah halaman awal untuk kalian melakukan proses pendaftaran PayPal. Setelah kalian klik tadi ya link yang telah saya kasih di bawah video ini, kalian klik aja linknya, kalian akan dibawa ke menu ini. Masukkan alamat email kalian. Ini adalah alamat email yang kalian gunakan untuk menerima pembayaran dan alamat email yang kalian gunakan untuk melakukan pendaftaran. Jadi masukkan email kalian dengan benar. Sebagai contoh di sini saya akan mengisikan alamat email yang fake aja. Ini ganti dengan alamat email kalian ya. Kata sandi juga masukkan terserah kalian, yang mudah diingat dan juga aman. Lanjutkan, tunggu beberapa saat ya guys. Oh ya, usahakan bagi kalian yang telah berhasil membuat rekening PayPal, verifikasi terlebih dahulu akun PayPal kalian untuk mendapatkan fitur-fitur lainnya yang nggak didapatkan di akun PayPal yang belum diverifikasi. Nggak usah bingung, di Google banyak kok cara untuk melakukan verifikasi PayPal, jadi kalian bisa googling aja. Banyak yang jual VCC di Google, jadi VCC itu yang kalian gunakan untuk melakukan verifikasi akun PayPal. VCC itu artinya virtual credit card, jadi kalian bisa belinya aja di Kaskus ataupun di tempat-tempat lain yang menjual jasa VCC. Oke. Langsung aja ketik nama sesuai nama kalian. Perlu dicatat, nama yang kalian masukkan pada akun PayPal kalian harus sama persis pada nama yang ada di rekening bank kalian. Jadi besar kecilnya harus sama seperti yang ada di rekening bank kalian. Karena kalau nama tidak sama ataupun nama berbeda, satu huruf atau satu besar kecilnya, uang tidak akan masuk ke rekening kalian. Jadi uang akan dikembalikan lagi ke rekening PayPal kalian, dan dan uang yang telah kalian kirim dari PayPal ke bank akan dipotong sebesar 50.000. Jadi usahakan nama harus sama persis seperti yang ada di rekening bank kalian. Ini sebagai contoh saja. Bisa ganti dengan nama kalian, tanggal lahir juga harus sesuai dengan yang ada di KTP kalian. Warga negara Indonesia, udah betul. Di sini ada pilihan, ada tiga opsi. Kalian bisa memasukkan ID nasional, SIM, dan paspor. ID nasional itu KTP kalian. SIM dan paspor kalian bisa gunakan untuk melakukan proses pendaftaran PayPal. Jadi di sini kalian gunakan aja ID nasional. Masukkan nomor KTP kalian, ini sebagai contoh saja. Baris alamat juga isikan sesuai alamat yang ada di KTP kalian. Ini sebagai contoh juga. APT garis miring suite, ini adalah tempat yang dekat dengan rumah kalian. Sebagai contoh,
Rumah saya dekat dengan Mall Matahari, jadi saya akan tuliskan di sini dengan Mall Matahari. Kota kabupaten juga isikan sesuai kota kalian. Ini sebagai contoh saja. Ini juga isikan sesuai kode pos yang ada di daerah kalian ya. Masukkan nomor ponsel. Dan klik pada box ini. Centang pada box itu. Selanjutnya klik setuju dan buat rekening. Tunggu beberapa saat sampai proses pembuatan rekening kalian selesai. Saya mohon maaf ya, jaringan tempat saya agak lola kalau jam-jam malam, jadi agak lemot. Oke. Kalian akan dibawa ke menu ini. Di sini akan ada keterangan hubungkan kartu kredit atau kartu debit Anda agar dapat langsung berbelanja dengan PayPal. Jadi opsi ini nggak usah diisi, kalian bisa langsung skip aja di paling bawah sendiri. Saya akan melakukannya nanti, klik saja itu. Dan klik saja saya masih ingin melakukannya nanti. Jadi lewatin saja opsi ini, nggak usah kalian isi terlebih dahulu. Tunggu beberapa saat. Oke, rekening telah berhasil dibuat. Jadi cukup mudah bukan untuk membuat rekening PayPal, nggak lama. Cukup dengan mengisi data-data saja kalian sudah memiliki akun PayPal. Dan bagi kalian yang sudah memiliki akun PayPal, ya skip aja video ini. Video yang gak penting ini, skip aja. Tapi bagi kalian yang belum punya akun PayPal, kalian bisa ikuti langkah-langkahnya seperti yang telah saya terangkan di awal video tadi. Ini klik aja salah satu yang ada di sini. Ini ada banyak menu-menu. Klik saja kirim uang atau apapun yang ada di sini, klik saja. Sampai kalian akan dibawa ke menu rekening halaman awal PayPal kalian ya. Tunggu beberapa saat. Oh ya, bagi kalian yang ingin menghubungi saya secara langsung, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video di bawah ini ya. Kalian klik aja link tersebut, kalian install dulu terlebih dahulu aplikasinya, baru kalian akan bisa menghubungi saya. Saya mohon maaf sekali, tidak semua email ataupun komen yang kalian kirim ke Jalan Pintas tidak semua bisa saya balas, karena saya juga ya ada kesibukan lainnya. Jadi bagi kalian yang ingin menghubungi saya, klik saja link di bawah deskripsi video di bawah ini. Nanti akan saya sertakan linknya. Saya sarankan lagi bagi kalian yang belum subscribe channel Jalan Pintas, subscribe channel Jalan Pintas, karena saya akan memberikan trik-trik ataupun cara-cara bagi kalian yang belum tahu. Ataupun bagi kalian yang sudah tahu dengan cara-cara yang saya bagikan, skip aja videonya. Ini masih nunggu proses pembuka rekening dari PayPal. Tunggu beberapa saat ya. Ini jaringan di tempat saya agak lemot. Oke, saya pilih Google Chrome karena tadi proses di awal pendaftaran saya menggunakan Google Chrome. Ya, ini adalah halaman awal dashboard rekening PayPal kalian. Masuk ke menu utama dari rekening PayPal. Ya, ini adalah halaman awalnya. Setelah kalian berhasil melakukan proses registrasi tadi, jadi dari pihak PayPal akan mengirim link aktivasi yang akan dikirim ke email yang telah kalian gunakan untuk proses pendaftaran di awal tadi ya. Jadi kalian buka email kalian di inbox. Kalian klik link aktivasinya untuk mengaktifkan akun PayPal kalian. Setelah kalian melakukan aktivasi akun PayPal kalian, di sini ada menu bank dan kartu. Itu klik saja tambah rekening bank atau kartu.
klik saja di menu situ untuk menghubungkan akun bank kalian dengan akun PayPal kalian. Tunggu beberapa saat. Jadi usahakan PayPal kalian nanti kalau sudah daftar, kalian usahakan PayPal kalian harus sudah terverifikasi ya. Karena biar mempermudah proses yang lain-lain dan membuka menu-menu yang terkunci pada akun PayPal yang belum diverifikasi. Di sini ada menu hubungkan rekening bank, klik saja di situ paling atas sendiri. Saya akan pilih Chrome tadi karena saya di awal saya menggunakan Google Chrome. Tunggu beberapa saat lagi ya. Kalau kalian memiliki kartu kredit, kalian juga bisa menghubungkan kartu kredit kalian. Iya, ini adalah menu untuk menambahkan rekening bank kalian. Jadi nama harus sama persis seperti yang ada yang tertera di rekening bank kalian. Jadi nama nggak boleh beda ya. Nama akun rekening PayPal dan rekening bank harus sama. Ya. Di sini ada nama bank penerima. Ini isikan sesuai bank kalian. Jika kalian menggunakan bank BRI ya, isikan aja sesuai namanya, ataupun bank BCA ya isikan aja sesuai bank BCA. Terus ada kode bank, sandi bank penerima. Apa ini? Jadi setiap bank itu memiliki sandi bank penerima masing-masing ya. Bank BRI memiliki kode bank sendiri, bank BCA memiliki sendiri, dan Mandiri memiliki kode bank sendiri. Bagaimana kalian mendapatkan kode atau sandi bank penerima ini? Di sini ada menu apakah ini pada samping kolom kode bank ini, klik saja. Saya akan membukanya di tab baru. Oke. Saya akan membukanya di tab baru. Jadi di sini nanti akan muncul kode bank dari bank-bank yang telah kalian gunakan ya. Oke. Sebagai contoh di sini jika kalian menggunakan Bank Rakyat Indonesia, ini ada di kolom nomor 2. Kode banknya adalah 002307. Itu kalian copy-kan saja. Iya, di copy dan di paste di kolom ini kode bank. Ini masukkan saja sebagai contoh tadi di situ jika kalian menggunakan rekening BRI yaitu kode banknya. Ini copy-kan saja nama bank dari Bank Rakyat Indonesia, saya akan pilih jadi biar sesuai namanya. Ya. Klik saja di sini, pastekan lagi di sini. Oke. Setelah itu masukkan nomor rekening di sini di kolom ini. Masukkan nomor rekening, setelah kalian masukkan nomor rekening dan di kolom di bawah lagi kalian harus mengulangi nomor rekening yang pertama kalian masukkan tadi. Setelah itu klik tombol lanjutkan. Jadi setelah kalian klik tombol lanjutkan nanti kalian akan melihat review dari data dari bank yang telah kalian masukkan. Setelah itu klik simpan. Setelah simpan, kalian telah berhasil menghubungkan akun bank kalian dengan akun PayPal. Oke, sekian dari tutorial yang telah saya berikan kepada kalian. Terima kasih sebelumnya bagi kalian yang sudah subscribe channel Jalan Pintas. Sampai saat ini Jalan Pintas sudah memiliki subscriber 3000 lebih subscriber. Saya ucapkan terima kasih sekali atas dukungan dan supportnya kalian. Bagi kalian yang sudah nonton video-video Jalan Pintas, jangan pernah bosan, jangan pernah memberi respect yang negatif ya, selalu memberi respect positif kepada setiap karya seseorang. Saya ingatkan sekali lagi, subscribe channel Jalan Pintas. Bagi yang belum subscribe channel Jalan Pintas, like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Dan itu tadi cara-caranya untuk membuat akun rekening PayPal. Saya ucapkan semoga beruntung dan siap.